berjumpa kembali sahabat Narates. Pagi ini hari Sabtu, ini tanggal 14 bulan Mei tahun 2022. Kita akan menelusuri jalan raya alternatif Sentul. Kebetulan pagi ini sekitar pukul 7 lebih 35 menit saya berada di jalan alternatif Sentul dari arah Nanggewer, tepatnya dari arah Jalan Raya Bogor Jakarta, yakni dari jalan akses Bogor Jakarta. Nah, sekarang kita ini menghadap ke arah timur, tepatnya ke arah Sentul Sirkuit. Nah, ini belakang kita ini dari arah Jakarta, Depok dan sekitarnya. Jadi bagi sahabat-sahabat yang akan meneruskan perjalanan, misalkan ke Ciawi, Puncak, kemudian Cianjur, Sukabumi dan sekitarnya dengan menggunakan kendaraan roda 2 serta motor dan melalui jalan, nantinya jalan Sentul Belanova tepatnya, yang nantinya akan ke Rainbow ataupun ke Katulampa. Ini dari Bogornya itu melalui ini dulu, melalui barusan terowongan tol Jagorawi. Nah, ini ke kiri ini ke arah Citeureup, lurus itu ke arah Sentul Sirkuit, tempat balapan mobil ataupun motor. Sebelah kanan kita ini Tugu Kabupaten Bogor. Nah, kita akan lurus. Ini ke Jalan Raya Kadumanggu atau Jalan Raya Babakan Madang. Kita lurus terus ke Jalan Raya Kadumanggu. Jadi ini sini ada kelurahan Kadumanggu. Nah, nanti bagi rekan-rekan yang barusan dari arah Jakarta, lewati dulu terowongan tol Jagorawi. Kemudian barusan dari bundaran atau dari Tugu Kabupaten Bogor, ambil ke kanan kemudian lurus, jangan ambil ke kiri, karena kalau ke kiri itu nanti akan ke Citeureup, kemudian ke Gunung Putri, bisa juga nanti ke Jakarta. Kita terus Jalan Raya Kadumanggu Babakan Madang. Biasanya ini kalau weekend, apalagi hari ini, hari Sabtu ini, hari Seninnya libur, ini long week, biasanya padat di sini. Kita lanjut aja lurus. Hati-hati di sini, di depan Telkom Kadumanggu jalannya kurang begitu bagus. Kalau habis hujan biasanya itu air menggenang.
depan ada SPBU bagi teman-teman yang ingin mengisi bensin sebelum lanjut perjalanan. Kita mampir dulu ke SPBU Babakan Madang ini. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan. Setelah barusan saya jeda dulu karena mengisi bensin bahan bakar di SPBU, stasiun pengisian bahan bakar umum. Kita lurus aja, ini puslapor sebelah kanan, pusat forensik untuk identifikasi korban. Kita itu ada Hotel Haris, ada pertigaan yang ke kiri itu ke Pasar Babakan Madang atau Kecamatan Victory dan sekitarnya. Nah, kita di sini kita lurus ke arah Bella Nova Sentul City. Kita lurus, biasanya kalau hari weekend, Sabtu nanti siang atau sore di sini pasti padat karena ada yang belok ke kiri ke arah Pasar Babakan Madang, ada juga yang lurus ke sini ke arah Bella Nova yang tujuannya kebanyakan nanti ke puncak ke arah Rainbow. Di sini hati-hati. Nah, di sini ada juga ada jalan yang lurus, ada jalan yang ke kanan. So, ini sama aja. Dulunya jalan yang lurus aja yang ke arah biasa ini tidak dibuka, tapi saat ini sudah dibuka melalui akses jalur yang ke arah SICC. Jalanannya di sini cukup lebar karena biasanya kalau SICC ada acara ini dipakai tempat parkir. Di sini biasanya sebelum melanjutkan lagi perjalanan. Nah, di depan kita di situ ada Tugu Lope atau Love, itu Sentul City, yang mana dari kanan itu dari arah Mall Bella Nova, kemudian keluar pintu tol gerbang tol selatan dari arah Jakarta, Sentul Selatan dari arah Jakarta, kemudian dari Tanah Baru dari Yasmin dan sekitarnya itu dari arah kanan. Kanan menurut kita ya, lurusnya itu ke Masjid Andalusia Universitas Tajkia, Ekonomi Syariah, Universitas Ekonomi Syariah. Nah, kita karena akan melanjutkan ke puncak melalui jalur Rainbow, kita ke kiri, kita ambil kiri. Nah, ini udah masuk kawasan Sentul City.
ini kita lurus aja. Lurus terus. Patokannya sebelah kiri ini ada Honda Imora Sentul dan ada KFC Sentul City. Sini banyak biasanya yang pada istirahat sebelum melanjutkan perjalanan. Kita akan melewati rumah sakit yang dulu rumah sakit Verta Medica, sekarang berubah nama menjadi rumah sakit IMC. Kemudian sebelahnya dulu itu Giant Extra, sekarang berganti menjadi IKEA. Dan sebelahnya itu Mall Ion Mall, dan di seberangnya Ion Mall itu ada SPBU Sentul City. Nah, itu SPBU nya Sentul City. Nah, di kirinya itu ada IKEA, ada Ion Mall. Nah, inilah kawasan Sentul City. Di sini biasanya dilarang menggunakan kendaraan bermotor yang bising, kendaraan bermotor yang knalpotnya aksesoris. Kita jangan ambil ke kiri karena di kiri ini balik lagi ke Babakan Madang untuk Victory, dan itu pintu masuk untuk parkir kendaraan roda 2 untuk Ion Mall. Ke kiri ini juga sama, akses ke pasar Babakan Madang, ke perumahan Victory. Kemudian bisa juga Jungle Land lewat belakang. Kita masih lurus terus. Tujuan kita saat ini trek ke Rainbow, ke arah puncak Bogor. Depan ada rambu-rambu, yang mana lurus itu ke Fajar Hidayah. Dulu ada sekolah swasta Fajar Hidayah Sentul City, dekat Sentul Munawarro. Kemudian Taman Budaya Sentul Highland. Nah, kita itu di sini awas jangan sampai salah, karena di sini suka banyak yang salah, maps-nya suka lambat kadang. Jadi ada yang agak sedikit belok kanan, ada yang lurus. Nah, kita ambil yang lurus, tuh banyak yang berhenti di sini karena pada kebingungan. Kita ambil yang lurus. Yang lurus maksudnya yang agak ke sebelah kiri. Agak sebelah kiri sini agak turunan, di depan juga ada persimpangan nih. Ada persimpangan. Yang ke kiri itu balik lagi ke Babakan Madang. Kemudian ke terminal bis OPTB. Nah, kita ambil yang agak ke kanan, atau sedikit lurus ya. Nah, kita harus melewati terowongan jalan Sentul City yang tadi. Kita lurus terus. Dari sini kita lurus terus. Biasanya ini padat. Kalau nanti hari Sabtu sore atau Sabtu siang atau hari Ahad sore, biasanya ini padat di sini. Nanti di depan ada banyak yang jualan. Saya sarankan dari kendaraan motornya hati-hati, karena biasanya kita lagi menghindari kendaraan, ada lubang langsung kita menghindar. Tidak sadar biasanya di belakang juga ada yang lagi tancap gas, ada lagi kencang. Ya, dikhawatirkannya terjadi yang tidak kita inginkan. Kalau ada lubang kita harus rem aja, tonton pelan. Atau kalau tidak memungkinkan ya kita hajar berarti lubang tersebut. Nah, ini siap-siap mereka pada mau jualan. Nanti sini ramai sebelah kanan ini ramai yang mau pada jualan. Karena dulunya di bawah kolong jembatan tadi, tapi karena di nggak boleh kan, itu pada pindah ke sini. Kita lurus aja dari sini.
gerbang tol. Ingatkan kembali kawan-kawan, sahabat Naratas, hari ini hari Sabtu, tanggal 14 bulan Mei tahun 2022. Tadi saya trek awal dari ala jalan alternatif Sentul. Sini ada ruko-ruko, juga ada perumahan. Masih masuk Sentul City. Ini ada banyak jajanan, bisa istirahat dulu di sini. Kita masih lanjut perjalanan kita. Pariwisata, sepertinya kalau itu ada isinya, itu akan berwisata ke daerah Jayanti atau ke kilometer 0 biasanya. Hati-hati, biasanya tadi ragu-ragu. Depan itu ada persimpangan, ada ke kanan dan ada ke kiri. Kita harus ambil yang ke kiri ke arah Rainbow. Kalau yang ke kanan itu ke arah Cimahpar. Kalau ke Cikias itu ke kanan Cimahpar, kemudian tembusnya ke Bogor Kota. Nah, kita ambil ke kiri ke Rainbow Hill Golf Club. Nah, kita ke arah Bojongkone. Jayanti Bojongkone kita ke kiri. Awas jangan lupa di barusan persimpangan barusan kita harus ambil yang ke kiri. Sini perjalanan agak nanjak sampai dengan ke Rainbow. Ada yang ke kiri, balik lagi ke Sentul City. Ada yang ke kanan, nah, kita ambil yang ke kanan.